السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan rahmat yang begitu besar, karunia iman, Islam, kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tentunya kita tidak bisa sebutkan secara satu persatu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita suri taula dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat tersebut juga berlanjut kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah di atas jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. <tuh> alamin Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah ta'ala kita akan melaksanakan kajian bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Firanda, insya Allah dan ada beberapa info-info ya terkait dengan kajian ini yang perlu kami uh, sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian yang dalam hal ini insya Ta'ala akan disampaikan oleh Ustadz Agus. Tafadol, Ustadz. Syukuran jazakallah khair kepada Ustaz Rizki yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para Abi Umi <tuh> rekan-rekan siswa dan juga asatiz maupun asatizah yang sudah bergabung di forum ini. Begitupun dari kalangan umum, para ikhwan dan akhwat yang sudah menyaksikan di link Zoom Sekolah Alwil dan Islamic School. Baik, saya akan coba memaparkan bagaimana uh, Safari dakwah yang ada di Al Wildan Islamic School ini, bahwasanya pada hari ini kita akan mengadakan uh, kajian dengan <coughs> Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja, yang insya Allah pada pukul 10 kurang lebihnya nanti akan uh, live dengan kami, gitu ya. Dan juga, uh, insya Allah akan ada part kedua dari beliau nanti di sebelum Ramadan. di pekan pertama ataupun pekan kedua April, di bulan April nanti, insya Allah beliau akan coba membawakan sesi per sesinya. Sehingga lengkaplah sudah tuturan beliau, insya Allah ini akan dikupas tuntas bagaimana persiapan kita sebagai seorang muslim untuk mengawali Ramadan agar genap gitu ya. Lalu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para ikhwan Akhwat, nanti di hari Rabu kita juga akan ada kajian dengan Ustadz Subhan Bawazir, bagaimana dengan konsep uh, gadget muhisabmu yang akan uh, rasanya ini bahasan yang uh, menarik juga yang perlu diikuti oleh semua sivitas akademika Al-Wildan dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya nanti pada hari Rabu nanti dan Insya Allah ke depan kami masih mengkonfirmasi. Dari Ustadz Abdul Tuwasikal yang memang akan melanjutkan part keduanya juga nanti, insya Allah, apakah di Ramadan atau sebelum Ramadan juga. Dan berikutnya, dan mudah-mudahan, mudah-mudahan ya, seiring konfirmasi kemarin kajian yang ter-reschedule ter dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mudah-mudahan nanti sebelum atau saat Ramadan bisa kita mulai kajiannya. Demikian informasi yang bisa kami berikan dari tim marketing dakwah yang ada di Al ini mudah-mudahan bisa disajikan oleh semua civitas akademika. Demikian Ustaz Rizky, mungkin ada tambahan info uh, kesekolahan dan juga info ke Al -Wildanan. silahkan Ustaz Rizky. Masya Allah kesekolahan <laughs> ke Al Wildanan Ustaz ya. Ya, masya Allah, ya Alhamdulillah, atas izin Allah, kita bisa menyelenggarakan kajian-kajian ya dengan ustadz-ustadz kita. Masya Allah, Ustaz ini tentu hal yang sangat uh, kita syukuri sekali, Ustadz. Ya, nah, uh, Bapak dan Ibu sekalian, um, dakwah ini memang, dakwah sunnah ini adalah salah satu dakwah yang masya Allah, dakwah yang hak sekali. Oleh karenanya, kami di sini dalam bidang pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan, kita ingin agar dakwah ini terus kita sebar luaskan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, insya Allah Taala, semoga hmm. um, jika tidak ada kendala dan atas izin Allah, ya. insya Allah kita akan coba terus mengembangkan sayap kita kepada uh, ke seluruh mungkin uh, negeri, insya Allah Taala. Ya. Betul, dan syarat. untuk beberapa tahun yang akan datang, kita insya Allah punya beberapa wacana dan ada yang sudah mungkin sudah mencapai sekitar 50% untuk kepastian insyaallah Ustaz untuk membuka cabang baru insyaallah nah, untuk terus riski. mengembangkan dakwah ini insyaallah. Nah, diantaranya insyaallah ada di Serang, di Banten, kemudian ada di Mataram, di NTB Ustaz, kemudian ada juga insyaallah di Bekasi juga, Masya kemudian Allah. di daerah Jakarta juga insyaallah di Jakarta Timur, Jakarta Pusat insyaallah, kemudian di daerah-daerah Ciledug juga insya Allah Ustaz, seperti itu. Nah, Semoga atas izin Allah dengan um, hadirnya al dan di tengah-tengah masyarakat, dakwah sunnah ini terus hmm. kita kembangkan dan terus kita sampaikan kepada umat ini insya Allah. Dan ada beberapa info juga nih Ustadz ya. Ini nah, kan kita sudah mau menjelang akhir daripada tahun ajaran baru Ustaz ya. Nah, kalau dihitung-hitung kalau dari Maret, April, Mei sekitar 2-3 bulan lagi lah Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Nah sehingga memang saat ini uh, untuk Al-Wildan Islamic School kita sudah membuka pendaftaran sejak uh, beberapa bulan-bulan yang lalu sebenarnya Ustaz. Nah, Dan Alhamdulillah Alhamdulillah um, sampai saat ini jumlah pendaftar nih di Al-Wildan Ustaz sudah hampir seribu. Hampir seribu Ustaz ya. Hampir seribu ya. 900 sekian gitu ya sekian. udah hampir 1000, hampir 1000 dari 5 cabang Ustaz ya. Iya dari lima cabang dan ini udah hampir 1000 alhamdulillah ini tentu uh, animo masyarakat dan juga um, apa namanya ketertarikan masyarakat akan dakwah ini, akan program-program di Alwil dan tentunya ini yang menjadikan Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian dan tentunya masyarakat Indonesia untuk terus bisa bersama-sama mengembangkan dakwah ini dalam dunia pendidikan insyaallah. Nah, eh, tentu sebelum Juli kita sampai saat ini masih tetap membuka pendaftaran Ustaz ya, ya, Untuk ya. nah, satu 1 Gading Serpong, Alwilan 2 Bekasi, Alwilan 3 BSD, Alwilan 4 hmm. Jakarta Lebak Bulus dan juga Alwilan 5 yang ada di Ben Hill. Itu kita sampai saat ini masih membuka pendaftaran atau PPDB sehingga bagi Bapak Ibu atau mungkin ada rekan, kolega, tetangga yang membutuhkan informasi mengenai pendaftaran al wildan Islamic School bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ya. situ. Itu masing-masing cabang, sudah ada PIC-nya masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian bisa uh, menghubungi nomor uh, yang berikut ya, yang ada di bawah. Nah, kalau misalkan mau lewat email nih Satu Agus, nih bisa nggak nih? Iya, gitu. gimana Iya. Kebetulan kalau Bapak dan Ibu sekalian yang menginginkan informasi melalui email atau via email, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi Al di info Alwildan di info@alwildan.sch.id hmm. ya. Ya, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian jika ingin bertanya sesuatu mengenai program Alwildan di semua cabang manapun, Bapak dan Ibu sekalian bisa ke email Berikut ya ada di bawah. Kemudian nanti di situ Bapak dan Ibu sekalian tinggal memberikan subjek yang spesifik saja. Misalkan terkait dengan apa nih yang mau ditanyakan? Mungkin tentang program yang ada di SD gitu. Saat mungkin ada program yang ada di SMP atau program yang di SMA itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah bisa nanti uh, melalui email tersebut atau bisa juga tadi melalui nomor kontak yang ada di bawah ya. Seperti itu kira-kira. Baik, baik. Secara umum ya, Ustaz Agus nih. <tuh> Dan um, hmm. mungkin ini sebagai info awalan dulu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian Baik. dan juga anak-anak sekalian juga mungkin kepada uh, calon wali murid juga nih ada yang ikut mungkin Ustaz ya, uh, Insya Allah taala atas izin Allah kita akan membuka uh, program Diknas Internasional Insya Allah, Masya allah. di jenjang SMA jadi salah satu program yang Insyaallah mereka sejak kelas 10 nih Ustaz ya. Ini secara umum dulu ya. Baik, sejak baik, kelas 10 itu anak-anak sudah mulai di prepare untuk masuk ke universitas 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 favorit nih. Nah. Misalnya mau ke UIK, ke ITBK, ke UGMK atau mau ke mana pun itu dari mereka masuk kelas 10-nya insya taala kita udah langsung prepare tuh di situ. Jadi kita nah. nggak ada kebetulan kan saat ini kita nggak ada itu ya ujian nasional ya sehingga kita bisa lebih fleksibel insya Allah dalam uh, menyiapkan anak-anak kita dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita insya Allah. Nah, Demikian insya Allah. Baik Ustaz, syukuran jazakallah atas informasinya. Alhamdulillah di selesai penjelasan tentang kesekolahan atau tentang kealwildanan, begitupun tim ofisial dari UFA sudah hadir Ustadz, di tengah-tengah kita, kita begitu ya, alhamdulillah Ustadz Firanda Andirja sudah ada di tengah-tengah kita. Kita coba siapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik, nampaknya sedang prepare juga di studio di sana begitu ya. Jadi kita mungkin ada tambahan lagi Ustaz Rizky, sambil menunggu beliau hadir. Iya, uh, kebetulan ada tambahan waktu. Jadi sembari menunggu Ustaz kita Ustaz Iranda. Sedikit tambahan mungkin ya mengenai info-info. Perikuloh mungkin di dan ya. Uh, di SD itu Ustaz kita ada banyak program insya Allah ta'ala. Ada program nah. Markas Al-Quran, ada program internasional juga insya Allah. Kemudian di SMP SMA itu ada program Amerika, Europe, kemudian Middle East, Middle East. kemudian markas Al-Quran, kemudian Dignasi Internasional tadi, ya. Tapi satu kaidah penting yang perlu kita um, garis bawahi ya, mengenai kurikulum di Al Wildan dan Yusuf, mm -hmm. karena kurikulum itu adalah ruh daripada pendidikan. Ya, nah, mau kemana nih, anak-anak? Mau diajarkan apa ini, anak-anak? Maka semuanya itu berdasar, tergantung dari kurikulumnya. Nah, kurikulum, kaidah kurikulum di itu adalah satu, yaitu kita bergerak berdasarkan kebutuhan mutu daripada anak. -anak. Nah. Gitu. So. Jadi, anak-anak nih butuh ilmunya apa sih sebenarnya gitu loh. Maka kesanalah kita bergeraknya gitu. Misal contoh, ada enam pelajaran inti yang kita selalu dengungkan, selalu kita sampaikan setiap hari ke semua anak-anak kita. Nah. Yang pertama itu agamanya, tentu kita akan perkuat di situ. Dari sisi akidahnya, kemudian fikihnya, Kemudian sejarah-sejarah tentang Islam itu kita perkuat sekali kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu dari sisi Arab bahasa Arabnya, nah. ya tentu bahasa Arab ini banyak yang nanya. Ustaz, anak-anak belum pernah belajar bahasa Arab nih di SD-nya. Kalau masuk hmm. SMP Asal Wildan bisa nggak gitu? Insya ta'ala itu bisa sekali karena anak-anak betul-betul akan diajarkan dari dasar sekali untuk bahasa Arabnya, sehingga mereka nggak akan menganggap Arabik itu wah susah ya gitu kan. Gitu. Sehingga anak-anak, insya Allah, akan nyaman dengan itu. Kemudian, yang ketiga itu dari sisi Al-Qurannya. Nah, ini juga salah satu core yang sangat penting sekali kita sampaikan ke anak-anak, yaitu mengenai Al-Quran. Nah, dalam belajar Al-Quran sendiri, di Al-Wildan itu ada dua tahapan. Nah. Tahapan pertama itu adalah tahapan tahsin, tahapan kedua adalah tahapan tafir Jadi, anak-anak tahsinnya benar-benar dikuatkan dulu, baru mereka menghafal. Kemudian, berikutnya ada math, ada English, ada science. Nah, tiga pelajaran ini adalah tiga pelajaran umum yang inti sekali yang selalu kita sampaikan kepada semua anak-anak, mau pilihan kelas manapun, selalu kita sampaikan. Tentu dengan beberapa porsi-porsi yang berbeda-beda nah. seperti itu, Ustaz. Ya. ya kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nah, Masya untuk Allah. lebih jelasnya dan lebih detailnya mengenai informasi kurikulum di Alwildan dan program-program di Alwildan, Bapak dan Ibu sekalian bisa datang langsung ke sekolah cabang manapun, Insya Allah akan mendapatkan informasi yang sama Insya Allah. Masya Allah. Syukur, Ustaz Rizky, ya, atas Masya. penjelasannya. Jadi di sini kan banyak masyarakat umum juga yang ikut di kajian ya, ini. Sudah ya. sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Buka. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Allah. Khaif akhal Ustaz. Alhamdulillah. Masya ah, Alhamdulillah. 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 Bi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ust. InsyaAllah. Insya Allah. Bisa bergabung lagi Ustaz dengan kami Al-Wildan Ustaz. Dengan dengan Amin. kajian bekal sebelum Ramadan ini. Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa berguna untuk sivitas kita dan juga untuk masyarakat pada umumnya, Ustaz. Insya Allah. Amin. Amin. al Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. Para ikhwan dan akhwat, begian juga para guru-guru di sekolah Al-Wildan dan juga para wali murid serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. tidak terasa ya sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan tersebut ya Allah mabligna Ramadan ya amin ya rabbal alamin uh, kita tahu bagaimana para salaf mereka dahulu memiliki perhatian besar terhadap bulan Ramadan karena Ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Lata'iul Ma'arif menyebutkan bagaimana para salaf dahulu mereka setengah tahun berdoa setengah tahun ya berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadhan dan setelah Ramadhan mereka berdoa lagi setengah tahun agar ibadah mereka di bulan Ramadhan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini tidak lain karena mereka paham betul tentang kemuliaan bulan Ramadhan karena bulan Ramadhan adalah bulan yang menjanjikan sehingga mereka jauh-jauh sudah berdoa kepada Allah agar dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadhan. Karena jika seorang serius untuk menyambut bulan Ramadhan maka Sejauh itulah, insya Allah Allah juga akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa mengisi bulan Ramadhan dengan uh, yang terbaik. Ya, tentu beda dengan orang yang hanya sekedar menyambut bulan Ramadhan sebagai uh, aktivitas rutinitas tahunan dengan seorang yang benar-benar rindu dengan datangnya Ramadhan, berdoa kepada Allah, mempersiapkan dirinya, ya, persiapkan kegiatan, mengatur aktivitasnya. Maka beda antara ini dan itu. Dan Allah Maha mengetahui an ya Allah mengetahui niat-niat para hamba. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara bentuk persiapan kita untuk bisa bertemu dengan bulan tersebut kita perlu membahas tentang fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Demikian juga kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan agar kita termotivasi untuk bisa berpuasa dengan baik dan beraktivitas ibadah pada bulan tersebut. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa banyak yang bisa kita dapatkan. Yang kalau tidak selesai kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi insya Allah. Ta saya akan bahas pertama tentang keutamaan bulan Ramadhan. banyak dalil-dalil yang datang tentang keutamaan bulan Ramadhan. Yang pertama di antaranya adalah bulan berkah. Bulan berkah ya. Nabi saw bersabda, Atakum Ramadhan syahrun mubarak. Dan kita tahu telah datang bulan Ramadhan kepada kalian dan bulan Ramadhan adalah syahrun Bar bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan kita tahu namanya keberkahan secara secara istilah maksudnya adalah subutu itu kasratul khair yaitu kebaikan yang banyak yang menetap karena keberkahan diambil kata buruk yaitu onta yang menderam atau dari albirkah yaitu air yang yang banyak. Jadi ketika Nabi mensifati bulan Ramadhan dengan syahrul mubarak, menunjukkan bahwasanya kebaikan di bulan tersebut sangatlah banyak ya. Di antaranya bahwasanya pahala amalan dilipat gandakan ya. Yang kedua pahala dilipat gandakan. Meskipun syariat tidak menentukan berapa dilipat gandakan ya. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan pahala dilipat gandakan kaman wa kaifan yaitu secara kuantitas dilipat gandakan secara kualitas juga dilipat gandakan. Adapun maksiat, maksiat tidak ada dilipat gandakan maksiatnya. Eh barang siapa melakukan keburukan satu maka dihitung satu. Tidak akan dilipat gandakan secara kaman, secara kuantitas tetapi bisa jadi kualitas maksiat diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sama maksiat di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan ya. Sebagaimana tidak sama maksiat dilakukan di tanah haram di Mekah dan di Madinah dengan di luar Mekah dan Madinah. Demikian juga tidak sama maksiat dilakukan di uh, Ashurul Hurum wala ya. Allah mengatakan minha arbaatun hurum di antara 12 bulan ada 4 bulan haram فلا تظلموا في jangan kalian berbuat zalim di empat bulan tersebut menunjukkan maksiat di bulan-bulan tersebut dilipatkan kualitasnya tapi tetap dihitung satu tetap dihitung satu adapun pahala dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas ya pahala dilipat gandakan Secara kualitas dan kuantitas, tidak dijelaskan berapa kali lipatnya orang yang beribadah di bulan Ramadan. Meskipun ada tersebar bahwasanya siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti ibadah fardu. Namun, tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Meskipun demikian, telah datang banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadhan dilipat gandakan dan itu pemahaman para salaf. Di antaranya misalnya eh, tentang misalnya umroh di bulan Ramadhan, ya Ramadhan eh, sama seperti haji, ya. Katanya Alaihi salam, Umrohun fi Ramadhan. astadilu hajatan ma'i kata Nabi SAW umrah di bulan Ramadhan Ramadhan eh, seperti haji bersamaku ini menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadhan spesial Contohnya juga seperti Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Beramal soleh, yaitu malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari seribu bulan. lebih baik daripada seribu, uh, seribu, bulan ya. Dan kemudian juga perkataan para salaf di antara mereka mengatakan bertasbih di bulan Ramadan sekali tasbih seperti bertasbih seribu kali di uh, bulan yang lain. Mereka juga berkata infak di bulan Ramadan lebih besar pahalanya dari sekian infak di luar bulan Ramadan ya. Makanya ini dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi beribadah di bulan Ramadhan, lebih banyak daripada di luar bulan Ramadhan, ya. Karenanya uh, perhatikan, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kan ajwadil nas, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadil nas, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadhan. Nabi adalah orang yang paling dermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan beliau. Ya, adalah di bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW Wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian Fayyudari Suhul Quran, Jibril Alaihissalam mengajarkan Nabi baca Al-Quran setiap hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya uh, pahala memang dilipat gandakan pada bulan Ramadan dan dilipat gandakan sangat besar dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Maka seorang berusaha untuk banyak beribadah di bulan Ramadan sebagai dicontohkan oleh Nabi dan para para sahabat. Terutama kalau kita sudah bicara 10 hari uh, terakhir. Jadi intinya. Tasbih di bulan Ramadan tidak sama dengan tasbih di luar bulan Ramadan. Infak di bulan Ramadan tidak sama dengan infak di luar bulan Ramadan. Baca Quran di bulan Ramadan tidak sama seperti baca Quran di luar bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan tidak sama seperti umrah di luar bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan akan keutamaan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan. Kemudian di antaranya, tiga, puasa ibadah khusus buat Allah. Bagi Allah. Ini dalam Sahih Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dalam hadis kutsi, Allah berfirman, Kullu amali ibni Adam lahu illa siam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis kutsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya itu adalah untukku, itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Baik di sini ada khilaf di kalangan para ulama panjang tentang makna uh, illa siang fa huli, kecuali puasa sungguhnya itu adalah untukku sampai uh, al hafidh hajar dalam fatul bari menyebutkan kalau tidak salah sembilan pendapat tentang apa maknanya puasa spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sembilan pendapat dan pendapat yang kuat ada dua ya. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tentang maksudnya. Tapi pendapat yang kuat ada dua di antaranya bahwasanya kenapa Allah menamakan puasa adalah ibadah spesial buat Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa tidak dimasuki oleh ria. Oleh ria. Kecuali dari sisi penglihatan, kecuali dia mengabarkan, ya. Semua ibadah yang lain kelihatan. Salat ada bentuknya, umroh ada pakai baju umroh, haji ada pakai kain ihram, ya. Uh, sedekah ada memberi ya uh, semua ya zikir ada apa namanya mulut berbicara uh, baca Quran ada Quran yang dibaca ya uh, semua ibadah terlihat kecuali puasa puasa nggak kelihatan puasa dalam hati maka dari di sisi dari penglihatan orang tidak tahu kalau kita puasa kecuali kita ngomong ria hanya masuk dari sisi kalau kita ngomong saya sedang puasa ya kalau kalau kita bilang kita sedang puasa baru ketahuan makanya Uh, ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Seorang berusaha menyembunyikan paha, uh, ibadahnya, makanya kata Nabi S.A.W. Man isatuh aminkum an yakuna lahu khabir min amalin salih fal yaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amalan salih tersembunyi, maka lakukanlah. Ya Ini menunjukkan bagi Allah, ibadah yang tersembunyi adalah perkara yang agung. Makanya uh, Allah menyamakan puasa dengan khusus buatku karena tidak dimasuki oleh hari ini salah satu pendapat pendapat yang kedua bahwasanya pahalanya tanpa batas ya. sampai Allah mengatakan wa ana ajizibihi. aku akan yang aku yang akan membalasnya kita tahu semua pahala juga Allah yang kasih ya tapi ketika Allah mengatakan seakan-akan aku yang akan ngurus langsung itu menunjukkan pahalanya spesial tidak seperti yang lainnya ya mungkin yang lain mungkin malaikat yang jelaskan tapi kalau untuk puasa Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberi pahala. Makanya dalam sebagai riwayat apa namanya Allah menjelaskan bahwasanya setiap amalan al bi asri amsalihah 10 satu amalan dilipat gandakan 10 lipat ila sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa lipat gandanya sangat banyak ya. Dan Allah yang akan langsung mengurusin masalah Uh, pahalanya Allah spes spesialkan menyebutnya tentang pahala puasa. Makanya di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala uh, inna sabiruna hisab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya orang-orang sabar pahalanya tanpa hisab. Ya, yeah. Pahala orang-orang sabar tanpa hisap. Dan kita tahu bahwasanya eh, pada puasa terdapat eh, tiga model kesabaran. Sabar, yang sabar ada tiga kan, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Dan ketiga sabar ini ada dalam puasa. Seorang sabar menjalan ketaatan, ketika dia berpuasa meskipun Rosi dalam posisi lelah capek tetap dia baca Quran, tetap dia ibadah ya. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ketika dia berpuasa dia tidak makan, tidak minum, kemudian dia berusaha menundukkan pandangannya, dia berusaha menjaga pendengarannya, dia menjaga lisannya. Kemudian juga bersabar karena dia lapar, dia sabar semacam macam seakan-akan ada musibah mengenai dia, dia lapar, haus, dahaga ya kita mungkin kalau di Indonesia enggak terlalu tapi kalau kita bicara di Madinah musim panas puasa lagi zaman-zaman sekarang ini puasa musim panas sampai mungkin 45 derajat sampai 46 derajat berat sekali belum panjang ya bukan cuma bukan cuma panas kemudian siang panjang ya siang panjang luar biasa berat tidak 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 tidak, tidak gampang berpuasa kalau kita bicara zaman dahulu tidak ada tidak ada AC dan yang lainnya ya jadi eh, ini di antara dua tafsiran yang menunjukkan puasa adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di antaranya eh, dua tafsiran ini bahwasanya puasa tidak dimasuki oleh riya yang kedua pahalanya tanpa batas. Ada tafsiran yang lain juga dikatakan bahwasanya bahwasanya ibadah puasa eh, tidak bisa tidak akan hilang dengan dengan kezaliman. Artinya kalau orang berpuasa pahalanya tetap dijaga oleh Allah namun yang dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya dalam dalil yang sahih kalau orang mendolimi orang lain tetap dia bayar dengan dengan puasa ya. Seperti hadis tentang ghibah, atadruna manal muflis? Tahukah engkau siapa orang yang merugi? Yaitu uh, uh, bukan tentang ghibah, tentang orang berbuat zalim ya. Atadruna manal muflis? Tahukah engkau siapa orang yang merugi? al min ummati man ya'tiyaumil qiyamah bi barang siapa yang datang pada hari kiamat bi min dia datang dengan pahala puasa pahala sedekah dan pahala salat namun dia telah mencaci maki si fulan dia telah membunuh si fulan telah memukul si fulan maka pahala pahalanya di offer diantaranya pahala puasa ya sehingga tafsiran bahwa yang dimaksud puasa adalah ibadah khusus tidak akan dijadikan bayaran untuk kezaliman tidak disetujui oleh Ibnu Hajar. Saya katakan tadi ada sembilan pendapat, namun yang kuat adalah dua pendapat ini tentang puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadhan, keempat bahwasanya puasa, maksudnya bulan Ramadhan dan juga puasa ya, puasa adalah kafarah. ...penggugur dosa. Dalilnya banyak di antaranya al-umrata ilal umrah kafaratun bainahuma. Eh apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatul khams eh, kemudian al-umrah ilal umrah, kemudian Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi Ramadan ila Ramadan. Mukaffaratun ma bainahunna kata Nabi salat lima waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya, di antaranya Ramadan sampai Ramadhan akan menghapuskan dosa-dosa, gugur dosa-dosa di antara kedua Ramadhan tersebut. Kemudian juga di antaranya dalam hadis sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi ar wasallam ar-rajulu fi ahlihi wajari jarihi wa malihi. tukafiruh salat, uh, wasiyam, wasadqa, kata Nabi saw fitnah seorang lelaki dalam di keluarganya dan tetangganya dan hartanya, fitnah maksudnya apa dosa-dosa dosa seseorang berkaitan dengan anak istrinya berkaitan dengan tetangganya berkaitan dengan hartanya bisa digugurkan dengan sholat dengan puasa dengan sedekah ya. Kalau kita banyak puasa maka banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dosa-dosa yang berkaitan dengan anak istri kita, berkaitan dengan tetangga kita, berkaitan dengan harta kita. Karena memang terkadang dosa bisa muncul akibat muamalah kita dengan anak istri dan juga dengan harta. Makanya Allah mengatakan innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Ya sungguhnya uh, in uh, apa uh, Inna min azwajikum awladikum aduwwan lakum fahdharuhum kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya di antara istrimu, di antara anakmu ada musuh bagi kalian apa maksudnya istri dan anak musuh sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya al, -al, al waladu mabkhalatun -ma wa, -wa, -wa bahwasanya anak-anak itu bisa bikin orang pelit anak-anak bisa bikin orang jadi takut tadinya dia mau berjihad dia tidak jadi jihad kenapa karena kasihan sama anak-anak tadinya dia mau bersedekah tapi dia khawatir sama anak, anak akhirnya dia tidak bersedekah demi saking sayangnya kepada anak-anaknya. Kemudian juga istri juga bisa menjadi fitnah terkadang gara-gara istri akhirnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, terkadang gara-gara istri dia akhirnya malas untuk bersedekah, kadang malas untuk ibadah ya. Sehingga hal-hal dosa-dosa yang timbul gara-gara istri dan anak, anak ini bisa dihilangkan dengan puasa ya. Allah juga mengatakan bahwasanya harta dan anak-anak adalah fitnah ya. Maka di antara fungsi puasa adalah kefara, menguburkan dosa-dosa. Kemudian juga, dalam hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, dalam sahih Bukhari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sama ramadhan, imanan wahtisaban, gufiru wa Barang siapa uh, yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Perhatikan sini barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman kemudian ihtisab. Iman itu dia meyakini bahwasanya ini benar-benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman bahwasanya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran. Di sini ada kalimat ihtisab. Berharap kalau bahasa kita sering kita terjemahkan dengan berharap. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang ihtisab dia mengatakan yaitu seorang menjalankan puasa eh dengan penuh harapan, dengan senang, dengan gembira, itu namanya ikhtisab. Bukan seorang yang menjalankan puasa dengan marah, dengan jengkel ya, itu tidak dikatakan ikhtisab. Ikhtisab itu seorang berharap pahala sehingga dia semangat, sehingga dia menikmati Ramadan tersebut, sehingga benar-benar dia beribadah, itu namanya ikhtisab. Nah, orang seperti itulah yang yang bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjalankan ibadah rutinitas puasa sebagai rutinitas tahunan tanpa ada uh, ihtisab ya. Jadi ini penting uh, ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan agar diampuni uh, dosa-dosanya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan juga atau orang yang berpuasa bahwasanya orang yang berpuasa masuk surga dari pintu Arroyan, Arroyan, Arroyan itu artinya adalah orang yang hilang dahaganya. Ya, Arroyan artinya yaitu orang yang hilang dahaganya karena enggak, enggak, Allah tidak menamakan bab puasa, pintu puasa. Ya, kalau pintu puasa di surga seakan-akan ada puasa. Enggak, di surga bebas. Enggak ada puasa-puasaan. Makanya pintunya tidak dinamakan dengan pintu puasa. Tapi dinamakan dengan pintu rayyan Itu pintu orang yang lepas hilang dahaganya. Orang yang kalau kalau makanan kenyang, kalau minuman namanya arayan rayyan, ar -rayyan itu dia sudah sudah hilang dahaganya. Ini diantara keistimewaan orang yang berpuasa. Kemudian juga diantara keistimewaan bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka pintu neraka ditutup. Yang ke 6 ya. kata Nabi Sallallahu ja Alaihi Wasallam, Ramadhan, futihat Abu Jannah. Abu Jannah, Abu Niran. Kalau datang Ramadhan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. dalam sebagian riwayat, futihat Abu Abu dibuka pintu-pintu langit dalam sebagian riwayat, futihat Abu Rahmah dibukakan pintu-pintu rahmat. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Artinya Artinya maksudnya ketika seorang beribadah di bulan Ramadhan pintu-pintu langit terbuka sehingga tidak ada penghalang mudah amal diterima mudah amal diterima karena eh, apa amal soleh diangkat kepada Allah ilaihi asadul kali mutayyibu wal amalu saleh yarfaoh uh. ya bahwasanya kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah dan amal soleh terangkat kepada Allah nah ketika pintu langit dibuka di bulan Ramadhan ya, maka akan sampai kepada Allah jadi mudah amal soleh diterima pada bulan Ramadhan ini diantara tafsiran diantara tafsiran maksudnya seorang ketika Allah Nabi mengatakan pintu-pintu surga dibuka berarti mudah seorang untuk masuk surga dengan beramal soleh di bulan Ramadhan karena pintu-pintu surga dibuka bagi dia dibuka sebagai pemberi kabar gembira agar kalian semangat pintu surga dibuka sebagai mukadimah. kalian bisa masuk pintu-pintu tersebut dengan cara bagaimana dengan cara beribadah banyak di bulan uh, Ramadhan kemudian diantara keistimewaan bulan Ramadhan di antaranya setan-setan dibelenggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syayatin, setan-setan dibelenggu di ya. Uh, dalam sebagai riwayat wasufiddat syayatin. bahwasanya gembong-gembong setan dibelenggu. Tapi, apa maksudnya setan dibelenggu dan ini sudah ditanyakan sejak dulu, gimana setan dibelenggu sementara bahwasanya masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan ya. Maka para ulama menjawab antara antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya kenapa masih bisa terjadi maksiat di bulan Ramadan sementara setan-setan dibelenggu? Uh, kalau mungkin pertanyaan kok masih ada maksiat? Maka jawabannya ada dari beberapa jawaban pertama ya. Dia mengatakan yang dibelenggu hanya gembong-gembong. Hanya bos-bosnya saja ya. Ya. Karena dalam riwayat tadi, marah dah. Ya. Marah itu setan-setan bos. Jadi kalau ada orang bermaksiat, berarti dia diganggu sama setan kroco. Ya. Berarti menunjukkan kualitas imannya rendah. Kita masih bermaksiat bulan Ramadan, berarti memang iman kita rendah. Iblis tidak perlu kirim setan-setan profesor. Setan-setan TK sudah bisa orang tersebut tergoda. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat bulan Ramadan, berarti dia memang imannya lemah, indikasi bahwasanya imannya lemah. Karena yang bos-bos di dibelenggu, bos-bos tidak bisa berapa, berbuat apa-apa sehingga yang menggoda cuma yang keroco-keroco. Sehingga ada maksiat, tetapi semua sepakat di bulan Ramadan kemaksiatan berkurang. terus motivasi untuk maksiat juga berkurang. Tapi ada maksiat, karena yang dibelenggu cuma bos-bosnya. Ada yang ada jawaban bahwasanya dibelenggu artinya terbatas aktivitasnya. Terbatas aktivitasnya setan mau belenggu dia nggak bisa dia paling hanya bisa dengan aktivitas terbatas sehingga tidak bisa leluasa dalam menggoda sehingga tidak bisa leluasa dalam menggoda sehingga akhirnya maksiat berkurang di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan juga di antara jawaban bahwasanya sebab maksiat ini juga disebutkan dalam Fatul Bari ada faktor eksternal ada faktor internal Faktor eksternal setan ya. Ini contohnya setan, setan manusia, setan setan manusia dan setan jin, jin dan manusia. Ingat ya yang dibelenggu cuma setan jin, setan manusia belum dibelenggu. Masih banyak setan manusia ya. Syayatinal insi wal jin kata Allah. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ada setan manusia, setan jin. Yang dibelenggu cuma setan jin. Setan manusia masih bertebaran. Faktor luar ini bisa menggoda orang terjerumus dalam kemaksiatan. Ada faktor internal yaitu apa? Awal nafsu masing-masing ya. Buruknya jiwa. Setan sudah dibelenggu tapi jiwa manusia juga buruk. Makanya Nabi SAW sering berkata, wa billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepala dari buruknya jiwa-jiwa kita. Kita jangan, jangan nyalahin orang, jangan nyalahin orang luar. Kita sendiri jiwa kita perlu diperbaiki. Apalagi jiwa-jiwa yang sudah 11 bulan biasa ditatar oleh setan, dibimbing oleh setan. Ketika setannya dibelenggu dia sudah bisa lepas sendiri. Tetap saja jiwanya buruk meskipun berkurang karena faktor eksternalnya eh uh, sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, uh, meskipun eh uh, setan dibelenggu, kemungkinan maksiat tetap terjadi uh, masih masih ada ya. Yang ketujuh. Kemudian di antaranya yang ke-8 ya. Bahwasanya bau mulut orang puasa lebih harum dari misik. Minyak kasturi. Dalam hadis kata Nabi S.A.W., alaihi wasallam la fala khalufu fami shaim atyabu inallahi min dan sungguhnya uh, bau mulutnya orang sedang berpuasa lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud dari perkataan Nabi la khalufu fami أَتْيَبُ إِنَّ inallahi min rihil الْمِسِكِ bahwasanya bau mulut orang berpuasa uh, lebih baik dari bau minyak kasturi. Ada yang mengatakan di dunia, ya. Maksudnya eh, apa namanya pahalanya besar ya pahalanya besar sehingga lebih Allah sukai daripada harumnya minyak, minyak kesuri ada yang mengatakan ini adalah di akhirat dan ini pendapat yang kuat bahwasanya orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dengan aroma mulut yang wangi dan ini mirip seperti orang yang mati syahid kita tahu darah punya bau yang tidak enak darah punya bau yang tidak enak tapi ketika orang yang mati syahid dibangkitkan pada hari kiamat kelak lukanya masih kelihatan dan nabi berkata -launu, launu dam wari hur misik. bahwasanya yang ke, warna warna darah ada darah kelihatan ketika dibangkitkan sebagai bukti bahwasanya dia mati dalam kondisi berjihad tetapi aroma darah tersebut yang harusnya mungkin bau tertentu yang tidak enak menjadi bau minyak kasturi. demikian juga orang yang berpuasa orang yang sering berpuasa terutama dia bukan hanya ramadan aja bahkan dia puasa puasa sunnah ya maka aroma mulutnya pada hari kiamat akan keluar apa namanya bau minyak kasturi bahkan lebih harum daripada minyak kasturi karena Allah ingin mempopulerkan dia pada hari kiamat kala ya. Makanya sebagian ulama berpendapat seperti uh, pintu apa namanya uh, ini babur rayyan babur rayyan ini sebenarnya mengatakan maksudnya bukan orang yang puasa Ramadan doang, tidak, tapi puasa Ramadan plus puasa sunnah. Puasa karena kalau puasa Ramadan semua orang orang Islam rata-rata puasa Ramadan. Ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari oleh karena dimaksud dengan pintu Royan adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang jelas dia puasa Ramadan plus dengan sering puasa Sunnah sehingga dikhususkan mereka ditenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak khususkan pintu untuk mereka masuk lewat pintu tersebut ya intinya seorang apa namanya berpuasa pahalanya sangat besar diantaranya ditenarkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang melakukan amal soleh pada hari kiamat ditenarkan, yang berjihad dibangkitkan dalam kondisi demikian, orang yang oh, meninggal dalam kondisi berikhram maka yub afu yom di dibangkit dalam kondisi mengatakan bertalbi ala baik Allahumma la baik la baik la syarikalakala baik orang yang muadzin atwa lunasi anakon yom kiamat al, al muadzinun Orang yang tukang azan maka dia tinggi. Perlihatkan tinggi pada hari kiamat kelak daripada yang lainnya. Kenapa dia selama ini dunia meninggikan kalimat-kalimat Allah? Orang yang berpuasa dibangkitkan dalam kondisi aroma uh, mulutnya harum. Ya, aroma mulutnya harum. Taib ini di antara itu masih ada, masih ada keutamaan puasa seperti barang siapa puasa. Uh, sehari fi maka akan dibangkitkan dijauhkan dari neraka sejauh sekian tahun ya dan masih banyak keutamaan orang berkuasa uh, berpuasa ini di antaranya ya. Tapi uh, kemudian juga saya lupa lagi satu bahwasanya di bulan Ramadan yang ke-10 yang 9 ya. Di bulan Ramadan ada seruan untuk uh, untuk semangat ibadah dan meninggalkan maksiat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa di munadin. Bahwasnya di bulan Ramadhan ada yang menyeru malaikat atau yang lainnya ya, wa munadin. Ya bagi al khair, yaitu tentunya insyaAllah malaikat maksudnya. Ya bagi al khairi akbil, wa ya bagi al syari amsik atau aksir. Jadi ada yang menyuruh dan kita merasakan hal tersebut. Meskipun kita nggak dengar, tapi ada perasaan semangat motivasi kita untuk beramal soleh. Kenapa? Karena ada yang menyeru, Allah kirim penyeru yang mengatakan ya bagi al khairi akbil wahai pencari kebaikan semangatlah. Wa ya bagi asyari syari aksir wahai pencari kemaksiatan berhentilah. Dan ini Allah mengkondisikan bulan tersebut dengan semangat dan mau maksiat kayak kayak malas ya ya karena ada yang menyuruh di hati kita untuk kita semangat dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang mungkin kita tutup yang terakhir yang 10 ya. adalah setiap malam kesempatan untuk dicatat bebas dari neraka. Ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis kata Rasulullah SAW, Walillahi utaqa'u minan nar wa kullu laylah. Kata Nabi SAW, dan setiap malam di bulan Ramadhan, ada orang-orang yang Allah catat terbebaskan dari neraka jahanam. Ya. Dan itu berlaku setiap malam. Artinya apa? Di hadapan kita ada 29 malam atau ada 30 malam. Ramadhan kalau nggak 29 hari, 30 hari. Dan setiap malam kesempatan bagi kita untuk beristihad, bersungguh-sungguh beribadah, mudah-mudahan di awal malam pertama, Allah langsung catat kita terbebas dari neraka jahanam. Artinya ketika Allah catat dengan sebab kita berijtihad, maka intinya kita akan masuk surga. Ya, kalau kita bermaksiat akan bertobat, kalau kita bermaksiat amal soleh kita lebih banyak. Intinya akan terbebas dari neraka jahanam. Dan ada 29 malam, tiga malam. Kalau malam pertama kita nggak berhasil, masih ada malam kedua. Kalau malam kedua belum berhasil, masih ada malam ketiga. Malam ketiga belum berhasil, masih ada malam keempat. Dan masih malam 29 sampai 30. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khatib. Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. terbagi tiga. Sepuluh hari pertama adalah rahmat. Sepuluh hari kedua adalah ampunan. Sepuluh hari ketiga lebih bebas dari neraka jahat. Ini hadis yang do'if bahkan mungkar. Berhentangan dengan hadis, hadis yang sahih. Pertama, dari sisi sanat hadisnya do'if. Dari sisi matan, dari sisi konten juga bermasalah. Ya, seakan-akan kalau seorang baru dapat meninggal, misalnya dia meninggal di 10 malam pertama, dia baru dapat rahmat, belum dapat ampunan, belum dapat bebas dari neraka. Bagaimana kalau dia meninggal di 10 hari kedua, dia baru dapat rahmat dan ampunan, dia belum dapat bebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka harus meninggal di 10 hari terakhir. Ini tidak tidak benar ya. Tidak benar bahwasanya yang berlaku setiap malam bulan Ramadan mencakup tiga perkara tersebut. Tiga perkara tersebutlah perkara yang saling melazimi. Rahmat, ampunan, dan bebas dari neraka. Percuma orang dirahmati tapi tidak diampuni. Percuma orang diampuni tapi tidak bebas dari neraka. Ini tiga hal yang berkaitan, tidak terpisah-pisah. Dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Ya. Dari sini, ikhwan dan akhwati subhanahu wa ta'ala, kita melihat bagaimana kota bulan Ramadan, tentunya ini memotivasi kita untuk kita beribadah sebaik-baiknya. Apalagi kita sadar bahwasanya kita melakukan banyak dosa ya dengan model zaman sekarang adanya medsos adanya berita-berita uh, yang banyak berita apalah macam-macam komentar yang kita tidak bisa tahan lisan kita uh, tidak bisa tahan pendengaran kita untuk mendengar hal yang tidak bermanfaat melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kita bertobat sekarang tapi Ramadan lebih utama lagi ya makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seluruh kesempatan ini ini bulan-bulan berkah Lantas seorang masuk dalam bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan lewat, dia tidak diampuni makin hamba yang celaka. Kata Nabi SAW. Rabbimah Anf. Celaka, ya. Man adrakahu Ramadhan fansalah kominhu falam lahu. Celaka orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadhan, kemudian bulan Ramadhan lewat dan dia tidak diampuni. Nabi bilang celaka. Kenapa celaka? Karena sudah dibukakan kesempatan untuk diampuni oleh Allah dikondisikan bulan tersebut. setan dibelenggu, ada suara yang menyeru, pahala berlipat ganda. Ternyata dia tidak bisa diampuni. 30 hari Allah kasih kesempatan, 29 hari tidak bisa diampuni. Ini hamba yang celaka. Berarti dia parah. Dia parah. Berarti kebangetan ini orang ini. Ya. Makanya dia mengatakan tadi sama seperti Nabi gandengkan hadis tersebut. Nabi mengatakan, Rogi maan مَنْ adroka abawaihi. Ya. Indal kibar falam yukfar lahu. Celaka seorang masih diberi kesempatan ketemu dengan orang tuanya di masa jompo, namun tidak bisa masuk surga. Nabi mengatakan ini celaka. Kenapa? Allah telah kasih dia kesempatan untuk bisa masuk surga. Tinggal ngerawat orang tuanya, tinggal menyenangkan hati orang tuanya, dia langsung masuk surga. Tapi dia tidak manfaatkan. Dia lalai orang tuanya, dia cuekin orang tuanya, maka kemudian orang tuanya meninggal, dia tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kesempatan besar dia tidak masuki. Sama dengan Ramadan. Allah sudah berikan kesempatan yang besar. Dikondisikan, kemudian seorang tidak diampuni. Maka inilah hamba yang Taib uh, Inilah keutama bulan Ramadan. InsyaAllah kita lanjutkan dengan sedikit berkaitan dengan fikih. InsyaAllah kita lanjutkan nanti mudah-mudahan kalau tidak selesai dan tidak selesai sepertinya pada kesempatan yang lain. Tolong dihapus. Di foto ini. Baik, Ustaz. Ya. Syukur, Ustaz, atas penjelasannya. Belum, belum. Masih lanjut, masih lanjut. Enggak. Oh, masih. Masih ada. Masih, masih. Ya. Silakan, kita mau selesai? Terserah. Silakan. <laughs> lanjut, nah, lagi, silakan shot, lanjut lagi. Silakan, Ustaz, lanjut <laughs> lagi. Kalau mau selesai, enggak oh, apa-apa. Saya senang. <laughs> <laughs> silakan, silakan. Kita 15 menit lagi ya. Insya Allah ya. Baik, baik, Ustaz. Nanti khawatir enggak habis-habis ya. Ini baru <laughs> mu'adimah tentang kota Ramadan. Insya Allah, Masya habis Allah. ini siap. baru kita lanjut tentang sedikit fikih Ramadan. Ya. Nah, Ustaz. Nah, eh, Pak Choi bilang katanya dua pertemuan ya. Nah, Ustaz. Betul, Ustaz. <laughs> Baik, kita lanjutkan ikhwan akhwat yang hadir subhanahu wa taala tentang fikih Ramadan ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, eh, sejarah puasa, kemudian eh, fikih sebelum Ramadan. Berani terakhir fikih tentang Ramadan. eh ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya puasa ketika diwajibkan tidak seperti yang kita jalani sekarang ya tidak diwajib yang diwajibkan tidak seperti yang jalani pertama kali ketika nabi di kota Madinah menurut pendapat yang kuat bahwasanya pertama kali adalah tahapan pertama tahapan-tahapan pertama adalah wajibnya puasa asyura puasa Asyura. Asyura itu maksudnya 10 Muharram. Ini pertama dulu hukumnya wajib. ya. Dan orang Yahudi berpuasa dan juga ternyata puasa Asyura juga dalam hadis sahih dalam sahih Bukhari. Orang musyrikin juga mereka berpuasa di hari Asyura. Ya. Ya. Dan dalam hadis Ibn Abbas ketika Nabi SAW lama kau di mana Nabi SAW Madinah wajah dal Yahud tasum Nabi ketika datang ke kota Medina, Nabi lihat orang, -orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal Kalian puasa hari apa ini?" Kata mereka, "Hada yaumun hari yang agung. Hada yaumun najjahu Musa wa min Firaun." Ya. bahwasanya pada hari ini, hari tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Fa mahu Musa syukran maka Nabi Musa berpuasa bentuk syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih utama mengikut Musa daripada kalian. Artinya karena mereka menyimpang, meninggalkan ajaran Nabi Musa. Ya. Sehingga Nabi pun akhirnya puasa. Ya. Puasa di hari Ashura. Ash ini, pertama. Ya. Dan itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu tahapan kedua, wajibnya puasa bulan Ramadan. Paman syahidah minkum syahra fal yasum dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Paman syahidah minkum syahra fal yasum. Jika kalian dapat bulan Ramadan maka berpuasalah ya, berpuasalah. Tetapi ketika itu aturannya aturannya batas terakhir makan batas terakhir makan dan uh, berhubungan dengan istri apa namanya uh, bergaul dengan istri hingga uh, Ba'da isya atau sebelum tidur sebelum tidur ini pertama hukumnya seperti itu ya, hanya boleh makan hukumnya pada isya entah mungkin selesai isya atau beberapa artinya masih di awal malam sudah tidak boleh lagi makan tidak boleh lagi minum jadi sahur bukan bukan sahur tapi makan terakhir makan hanya boleh makan misalnya setelah isya masih di awal malam ini pertama kali wajibnya puasa ramadan berat ya berat sampai akhirnya terjadilah suatu kejadian yaitu seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu taala Anus bangun dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada khilaf tentang namanya tapi intinya dia berpuasa dan dia seorang pekerja berat dia berpuasa dia kerja di siang hari kemudian akhirnya dia letih dia pulang waktunya berbuka di bulan Ramadhan dia berbuka kemudian dia tanya sama istrinya ada makanan kata istrinya tidak ada walakin atlubuhu akan tapi saya akan carikan makanan buat engkau kita tahu kondisi para sahabat dulu miskin-miskin untuk berbuka aja tidak ada dan dia ketika tanya istrinya ada makanan enggak nggak ada dia tidak marah-marah ya kadang-kadang itu -kadang, bagaimana para sahabat luar biasa ya akhlak mereka sama istri mereka luar biasa ya. tidak marah-marah ya tidak ada ya sudah istrinya bilang sebentar saya carikan makanan ketika istrinya cari makanan dia golabat tuainah fagolabat tuainahu dia capek letih kerja seharian dia tidur ketiduran dan kita tahu aturannya kalau sudah badai syak atau sudah tidur ya kalau sudah pada isya atau sudah tidur sudah nggak bisa makan dan minum sudah tidak berhisa berhubungan dengan istrinya lagi. Akhirnya istrinya datang bawa makanan. Ternyata dia tidur. Istrinya berkata khaibatan lak rugi engkau. Dalam sebagian riwayat yang mursal kata Al Hafidz menghajar, Hajar, dia terbangun terus kata istrinya, "Gimana ini? Aduh, saya ketiduran." Kata istrinya, "Enggak. Lam tanam kok, kok tidak tidur." Istrinya maksudnya kasihan sama dia, "Udah makanlah." Kata dia, "Enggak, saya sudah tidur." Dia takut kepada Allah. Dia tidak makan akhirnya. Akhirnya sudah sampai pagi besoknya kerja lagi. Pingsan. Akhirnya dia pingsan. Karena tidak sahur. Sudah tidak sahur. Tidak makan tidak makan di malam hari. Tidak berbuka. Bukan tidak sahur. Tidak berbuka. Tidak berhubungan dengan istrinya. Kemudian siang hari dia kerja. Akhirnya dia pingsan. Akhirnya sampailah kabar kepada Nabi SAW. Dan Allah turunkan firmannya. Uhilalakum ila nisaikum. Hunna li antum li basulakum sampai firman Allah Subhanahu wa taala fal ana basiruhunna wa bataghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyad khaytil aswadi min al fajr thumma atimu siyama ila lail maka Allah mengatakan di malam hari silakan berhubungan istri-istri kalian makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar maka berubahlah aturan menjadi tahapan yang sekarang ya Ini tahap kedua kemudian tahap ketiga adalah yang seperti sekarang yang seperti sekarang. Ya. Boleh makan dan minum, batas akhir makan dan minum? Ya. Batas akhir makan minum jima ya. Hingga sebelum azan subuh. Sebelum terbit fajar. kita bilang alhamdulillah si Qais bin Sirmah pingsan. Jadi kita bilang jazakallah jazakallahu khairan atau jazahullahu khairan. Kita berterima kasih kepada dia dia pingsan ya. Kalau dia tidak pingsan ya tidak ada sebab perubahan aturan mungkin kita yang pingsan sekarang ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang inilah sejarah puasa dan uh, yang terjadi di kota uh, Madinah. Tapi berikutnya saya ada waktu ya. Kita bahas tentang fikih sebelum Ramadan. Fikih sebelum Ramadan tentang berkaitan dengan uh, puasa di bulan Syaban. Uh, pertama, bahwasanya dianjurkan banyak puasa. Banyak puasa di bulan Syaban. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, "Wa ma ra'aituhu ee uh, ma ra fi syahrin aktsara siyaman fi syaban. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Nabi paling banyak puasa seperti di bulan Syaban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasa seperti di bulan Syaban. Taib. Masalah berikut, jadi perbanyak puasa bulan bagus ya. Yang kedua, jika telah lewat 15 Syakban, apakah masih disunahkan, sering berpuasa, masih disunahkan puasa, maka ada khilaf di masalah ini, khilaf. Secara umum ada beberapa pendapat ada yang mengatakan tetap disyariatkan, disunnahkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, haram atau makruh. Makruh di antaranya pendapat sebagian madhab syafi'i, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Mereka mengatakan haram atau makruh, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Iza intasofa sya'ban, fala tasumu. Jika telah telah sampai tengah syaban, maka jangan puasa. Maka sebagian madzhab syafi'i mengatakan bahwasanya uh, makruh, tidak boleh karena Nabi melarang. Kalau sudah 15 syaban, maka jangan puasa, jangan puasa lagi, ya. Ya sudah, yang biasa puasa Senin Kamis berhenti. Yang biasa puasa Daud berhenti. Kenapa kita ingin menyambut Ramadan? Harus ada jeda. Harus beda antara puasa Sunnah dengan puasa Ramadan. Ya. Tapi yang, yang, pendapat yang lebih kuat Allah Alam Bishawab adalah tetap disunahkan berdasarkan hadis. Dalilnya diantaranya Rasulullah SAW bersabda, La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Illa Kana rajulun Kana rajulun yasumu ya. Jangan kalian mendahului Ramadan Dengan puasa sehari atau dua hari Kecuali yang sudah biasa berpuasa Maka puasalah seperti biasanya Ini dalil yang sangat kuat Dalam sahih Bukhari Dan ini disepakati tentang sahih hadis ini Hadis Abu Hurairah Bahwasanya kalau orang sudah terbiasa berpuasa, misalnya Senin Kemis, maka lanjutkanlah Sampai menjelang Ramadan. Makanya ini mengatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali yang sudah bisa puasa berarti lanjut. Lanjut sampai sampai setelah lewat tengah Syaban, syakban meskipun puasa-puasa aja. Biasa Senin Kemis lanjutin. Biasa puasa Daud lanjutin. Ya. Demikian juga ini dari pertama. Dari kedua hadis Aisyah tadi. Aku tidak melihat Nabi banyak puasa seperti bulan syakban. Nah, kalau Nabi hanya membatasi puasa di puasanya sampai tengah syakban. Maka kebanyak, banyaknya ini menjadi berkurang banyaknya menjadi berkurang. Terus lantas bagaimana hadis ini? Hadis ini mereka mengatakan hadisnya dhaif. Ya, kata mereka ini hadis do'if. Didaifkan oleh para ulama al-hadis al-mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in ya meskipun sebagian ulama sekarang menhasankan atau mensahihkan namun saya lebih condong oleh hadis itu kalau para ulama kaidah bagi saya kalau ulama mutaqaddimin dahulu Ulama ahli hadis Imam Ahmad sudah mendoaifkan satu hadis tertentu maka itu lebih kuat meskipun ulama sekarang mungkin ada yang berusaha menghasankan, mensahihkan ya tetapi ulama mutakadimin mereka lebih pakar tentang masalah sanad ya apalagi seperti si kelas Imam Ahmad yang menghafal satu juta hadis dengan berbagai macam riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya ketika dia bilang hadis ini bizzat hadis tertentu ini ta'awif maka ta'awif belum lagi jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain maka. U alam bisa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama ya jadi silahkan kalau mau berpuasa tapi yang 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 terakhir yang terakhir ya bagi yang tidak biasa puasa sunnah maka tidak boleh ...puasa di hari yang diragukan. Di hari yang diragukan. Apa yang diragukan maksudnya... ...hari akhir syakban, Hari terakhir syakban. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir... radhiyallahu Ta'ala Anhu, Ammar bin Yasir berkata... Ammar, ...Ammar bin Yasir berkata... ...man soma... ...fil yawmi alladhi... ...yushakku fihi... Fakat abal qasim. Siapa yang puasa di hari yang diragukan? Maka ia telah bermaksiat kepada Nabi, membangkang Nabi. Maka ini disebutkan dalam sebagian riwayat, Ketika itu, Amar mengucapkan hadis ini. Ketika ada di hari akhir bulan Sya'ban, terus ada orang yang berpuasa, kata Nabi kata Amar, "Buka karena saya siapa yang berpuasa di hari yang ragukan, maka dia telah uh, bermaksiat kepada Nabi SAW, yaitu wallahu alam ulama mengatakan bahwa Nabi ingin ada kejelasan perbedaan antara Sya'ban dengan Ramadan. Maka jangan orang karena saya ingin hati-hati, saya puasa saja, siapa tahu ini satu Ramadan enggak nggak boleh ibadah dikerjakan dengan keyakinan." Maka tidak boleh orang yang tidak, kalau yang biasa puasa sunnah nggak apa-apa, Nabi kasih izin. Yang biasa puasa sidin kemis, kebetulan kemis tanggal 30 Syaban nggak ada masalah. Yang biasa puasa, puasa daud ternyata menepati 30 Syaban nggak ada masalah. Tapi yang tidak biasa puasa sunnah, maka kalau sudah menjelang, jangan sengaja berpuasa karena siapa tahu Ramadan nggak boleh, hukumnya uh, uh, haram. Tapi ini dulu yang saya sampaikan. Ikhwan akhwat, ilhamatillah uh, subhanahu wa ta'ala yang bertanya saya persilahkan, insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya tentang fikih Ramadan. ya, insya Allah taala. Ini semuanya muka Suaranya belum terdengar. Ya silakan. Terdengar ya, sudah, sudah. Ya silakan. Baik, Terima Alhamdulillah, Alhamdulillah kita, kita buka dan, dan masuk ke dalam sesi, dalam sesi tanya -jawab ya. jawab ya. Insya Allah, Allah sudah ada, ada empat, empat penanya Ustadz ke... yang ya, berhubungan ya, dengan ya, ya, kajian ini via, via zoom. zoom. Sudah kita, kita cari, cari pertanyaan terbaik, terbaik dan mudah-mudahan satu sesi dibagi dua, dua diskusi atau dua pertanyaan kita bacakan, uh, bacakan. teknisnya. Tafadil Ustaz Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz apakah suntik vaksin di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Uh, jawabannya tidak, tapi puasanya nanti pertemuan berikutnya. Oh, tapi, Ustaz. tapi jawabannya tidak membatalkan. It, Kecuali suntiknya di mulut. Kalau di mulut berarti batal. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Berarti yang pertanyaan nomor satu kita bandel ya. Kita kan. Baik, Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah, Ustadz, Apa saja tanda-tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu sahkah puasa Ramadan seseorang jika dia tidak sholat wajib? Uh, Allah alam biswab. Uh, diterimanya suatu amalan adalah perkara yang gaib ya, perkara yang gaib. Meskipun Allah kasih kaidah innamaya taqabbalullahu minal muttaqin sebenarnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa artinya dia bertakwa dalam amalnya tersebut bisa jadi dia bermaksiat di sisi yang lain tapi dalam amalnya tersebut dia bertakwa ini tafsir yang lebih tepat tentang ayat ini Inna minal muttaqin Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa dan karena ini adalah hal yang gaib makanya Ibn Umar berkata kalau saya tahu Allah menerima salatku meskipun satu rakaat maka itu saya senang daripada ini dan ini artinya hal yang gaib tidak ada yang mengetahui amal seorang diterima atau tidak oleh karenanya Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah setiap mengangkat batu mereka berdoa kepada Allah. Wa izhar fa Ibrahimu al-qawaid min al minal wa Ismailu Rabbana taqabbal minna inna antasamiul al alim. Ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat batu untuk diletakkan di atas pondasi Ka'bah mereka berdua berkata rabbana taqabbal minna ai para para ulama mengatakan takdirnya wa yaqulani rabbana taqabbal minna sambil mereka berdua berkata artinya ini Erobnya kalau bahasa adalah hal kondisi maksudnya sembari mereka mengangkat batu mereka sambil berdoa rabbana taqabbal minna innaka samiul al alim ya allah terimalah amalan kami sungguhnya engkau Maha mendengar doa kami dan engkau malah mengetahui amal perbuatan kami ya dan itu mereka lakukan setiap mengangkat batu ya sehingga ketika ada seorang salaf ya, membaca ayat ini dia menangis. Dia berkata, lihat bagaimana Ibrahim Khalilur Rahman. Ya bani Baitur Rahman bi amrin minar Rahman, thumma ya ala alla ya yataqabbala minhu Rahman. Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam sedang menjalankan ibadah membangun rumah Allah, rumah Ar-Rahman. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan dia masih khawatir amalnya tidak diterima dia masih khawatir amalnya tidak diterima. Sehingga dia berdoa dan berulang-ulang dia berdoa dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna, minna, Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dikabulkannya suatu perkara yang gaib. Ya. Perkara yang yang goib. dan kita dianjurkan kalau kita beramal soleh tinggal kita berdoa. Tadi kita saya sampaikan salaf. Setelah mereka berpuasa enam bulan mereka berdoa atau bukan setengah tahun entah berapa bulan tapi setengah tahun secara umum berbulan-bulan mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima. Karena kalau Ramadan kita diterima artinya apa? Artinya kita masuk surga. Artinya kita bebas dari neraka jahanam itu konsekuensi dari ramadan kita diterima. Sehingga kalau ditanya apa ciri-ciri amal kita diterima, wallah alam bisawab. Cuma sebenarnya Allah mengatakan tanda-tanda amal ramadan kita diterima. Artinya kita setelah ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Kita setelah ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Dari sisi ibadah lebih mungkin lebih berbakti kepada orang tua, lebih kalau wanita mungkin lebih taat kepada suami, suami mungkin lebih uh, Perhatian sama ibadahnya sama anak dan istrinya intinya kita merasa ada perbaikan kualitas setelah kita beribadah di bulan Ramadhan dan selalu demikian para ulama ketika menyebut tentang tanda diterimanya amal biasanya lebih baik daripada sebelumnya sama ketika mereka berbicara tentang haji pun demikian di kan seperti kalau ada ada mobil yang rusak kemudian dimasukkan ke bengkel selama sebulan terus mobilnya dikeluarin ternyata mobilnya sama saja atau tambah parah berarti bengkelnya bermasalah tetapi kalau mobilnya dikeluarkan setelah sebulan ternyata baik atau membaik mudah-mudahan berarti bengkelnya bengkelnya baik ini hanya sekedar uh, indikasi tapi tidak ada suatu yang uh, pasti makanya seorang mukmin hidup di antara khauf dan roja ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala tentang orang-orang yang rajin beribadah ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat dan orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan ya uh, wa qulubuhum sementara hati mereka merasa takut annahum ila rabbihim raji'un mereka akan dikembalikan kepada Allah ulaika yusari'una fil khairat maka mereka itu orang berlomba-lomba dalam kebaikan ketika turun ayat ini atau ketika mendengar ayat ini Aisyah radhiyallahu anha berkata ya Rasulullah apakah orang-orang yang takut ini adalah orang yang minum khamar, mencuri dan yang lainnya? Maka kata Nabi, tidak, justru mereka yang sholat, sedekah, mereka rajin ibadah tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hidup antara khob dan raja, antara khawatir tidak diterima dan antara berharap. Kita bukan su'udzon kepada Allah. Allah pasti menerima amal ibadah seorang. Allah Maha menerima amal Allah maha menerima taubat. Yang jadi masalah yang kita khawatir, kita seudon pada diri kita. Apakah syarat diterimanya amal sudah diterima? Apalagi kita kondisi sekarang, kita Ramadan. Ya Allah karim, Allah jawat, Allah maha baik, Allah Allah maha segalanya, maha sayang, maha... Tapi masalahnya kita nggak tahu kualitas puasa kita nanti apa kita masih ketemu Ramadan wallahu alam kalau kita ketemu Ramadan bagaimana ibadah kita bagaimana malasnya kita masih bagaimana kita belum bisa menjaga pandangan kita belum bisa menjaga pendengaran kita tapi kita antara khauf dan roja, semoga kalau setelah Ramadan kualitasnya lebih baik mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Naam Ustaz uh, kita masuk ke sesi kedua Ustaz Rizki ya? ya ada dua penanya terbaik juga Ustaz Ust. silakan Ya, Ustaz, Bismillah. Apakah orang yang meninggal pada bulan Ramadan termasuk mati syahid dan dijamin masuk surga? Saya tidak menemukan dalil akan hal tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Saya tidak tahu apakah orang meninggal di bulan Ramadan berarti mati syahid masuk surga. Ya, tapi dia meninggal di hari-hari yang baik. ya. Apalagi kalau dia dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi kalau dikatakan mati syahid, maka saya tidak tahu dalilnya. Ada orang-orang dihukumi mati syahid. Syekh Al-Bani rahimahullah mengumpulkan dalam kitabnya Al-Janaiz. Ahkamul Janaiz. Ada sekitar 20 model orang yang dianggap mati dengan mati syahid. Saya tidak, saya, seingat saya tidak ada pernyataan orang yang meninggal di bulan Ramadan. Tapi saya tidak tahu ingatan saya benar atau tidak. Tapi yang jelas dia meninggal di bulan Ramadan adalah waktu yang baik. Apalagi kalau dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka itu adalah husnul khatimah. Wallah alam bisawab. Tape yang berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana mempersiapkan Ramadan untuk anak-anak yang umur 10 dan 4 tahun? Aktivitas apa saja yang bisa mereka lakukan selama Ramadan? Uh, kita bisa aja, ya. Uh, misalnya, misalnya, ya, uh, ada kajian, misalnya serial tertentu di, di YouTube atau di mana bulan Ramadan. Ya, seperti ada yang insya Allah ada yang membuat, apa namanya, serial sahabat Nabi di bulan Ramadan. Misalnya, bisa anak-anak suruh nonton, ya. Kemudian kita siapkan hadiah bagi mereka. Ini misalnya, sehingga waktu mereka manfaat untuk mendengar tentang cerita sahabat-sahabat ini, sahabat Anu, sehingga mereka biar semangat. Nih, siapa yang bisa kasih ringkasannya? Nanti dikasih hadiah atau apalah. Terus, seperti eh, apa namanya, eh, namanya anak-anak ya, kita harus motivasi ya dan itu tidak mengapa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uh, harta yang banyak kepada orang-orang al-muallaf al-muallaf qulubuhum yang diharapkan mereka masuk Islam atau yang baru masuk Islam uh, bahkan Nabi berikan kepada orang kafir agar mereka masuk Islam anak-anak uh, pun demikian uh, kita untuk membiasakan mereka maka kita kasih uh, motivasi ya di antaranya tadi mungkin bikin program siapa yang khatam hat Quran atau siapa yang salat yang tidak ada bolongnya siapa yang puasanya. Ini di antara hal-hal yang motivasi mereka. Ada waktu kita duduk sama mereka, bicara tentang agama. ya. Jadi karena saya tidak tahu masa pandemi sekarang bagaimana, mudah-mudahan lebih ringan karena sekarang masjid-masjid dibuka ya beda dengan tahun lalu ya tahun lalu rata-rata di rumah ya sekarang insya Allah lebih mudah kita bisa ajak anak-anak ke masjid ya misalnya dengan protokol kesehatan yang benar ya ini Saatnya kita dekat dengan anak-anak, ya. Apalagi mungkin banyak di antara kita masih work from home, ya. Jadi, kesempatan bagi kita dekat anak anak kita belum tentu menemukan Ramadan seperti ini lagi, ya. Oleh karenanya, ini kesempatan bikin program-program yang buat mereka semangat, entah dengan menonton acara tertentu, kemudian mereka simpulkan, atau dengan khatam Quran, berapa kali dikasih hadiah, seperti itu, ya. Semoga bermanfaat. Allah, alam biswab. Ustaz, uh, ini ada request dari dimensi akhwat Ustaz berkenan Ustaz hmm? Ust, untuk uh, untuk dibacakan Ustaz. Nah, panjang atau lebar? Uh, sedikit Ustaz, <laughs> sedikit saja. <laughs> Oke, okay, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk akhwat uh, uh, yang ini, punya ini hutang. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Tunggu terakhir Ustaz. Ah, terakhir. Ah, okay, silakan. Terakhir. Ini merangkum hampir 5 sampai 8 penanya. Assalamualaikum, silahkan. Untuk akhwat yang punya hutang karena melahirkan, sebaiknya dibayar dengan puasa atau fidyah, Ustaz. Sementara kalau diganti dengan puasa seperti biasa, pahalanya apakah sama seperti puasa Ramadan? Demikian, ya. Ustaz. Uh, kalau orang yang berhalangan ketika bulan Ramadan, ya, kalau dia ganti di hari-hari yang hmm. lain, ini saya pahalanya sama ya. Makanya ketika Nabi mengatakan mansoma Ramadan iman dan ihtisaban barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena berharap ya karena beriman artinya mencakup orang yang total tidak ada batalnya dengan orang yang batal kemudian karena uzur dan dia puasa di hari yang lain ya. Semoga pahalanya sama karena kebiasaan dia adalah puasa, apalagi syariat memandang dari kebiasaan seseorang. Ya, makanya ketika perlu bahas barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan bukan syaratnya tidak ada batal sama sekali. Tapi kalau dia batal, ada uzur, ada datang bulan atau sedang bersafar atau sakit. Kemudian dia ganti di hari yang lain, maka dianggap melengkapi bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Sehingga palanya sama dengan orang yang tidak ada batalnya sama sekali. Ini bagi orang yang batal karena uzur. Makanya bagi ibu-ibu yang Allah tidak bisa berpuasa karena ada halangan entah hamil atau menyusui. Dan kebiasaan mereka dulu ketika belum hamil atau belum menyusui adalah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah pahala mereka, mereka sama ya. Pahala mereka sama ya berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui yang terbaik adalah kalau dia bisa mengkodok itu yang terbaik agar dia tidak masuk dalam khilaf dan semua ulama sepakat kalau ada orang wanita hamil menyusui kemudian dia mengkodok maka itu jelas sah kemudian para ulama khilaf bagaimana kalau dia tidak mengkodok kemudian dia membayar fidyah tanpa kodok makanya khilaf dengan para ulama saya sendiri lebih condong pendapat bahwasanya dibolehkan wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah karena ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari kalangan para para sahabat dan dalam hadis kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a anil musafir syatr salat wa anil hamil warmud wal murdi' siyam kata Nabi Sallallahu alaihi Wasallam sesungguhnya Allah mengangkat setengah setengah salat dari orang yang safar artinya dia tadinya empat rakaat ketika dia bersafar Allah angkat dua. jadi dia cuma tinggal dua. Nah orang yang mustafir ketika pulang dari safar dia tidak perlu mengkodok dua yang diangkat. Dia sudah selesai. Jadi Allah angkat hilang. Jadi yang rakaat, kemudian Allah angkat dua jadi tinggal wajib dia sholat isya dua rakaat, sholat asar dua rakaat, sholat dur dua rakaat. Kemudian kata Nabi wa anil murdi wal hamil asyam dan Allah angkat dari menetah hamil dan menyusui puasa. Artinya diangkat. Tidak dikembalikan lagi ketika dia sudah hilang Udurnya uh, tidak perlu dia mengkodok. Sehingga cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Namun sekali lagi saya katakan, jika dia mampu untuk puasa itu yang lebih baik agar keluar daripada khilaf. Tapi kalau tidak mampu, terutama kalau suaminya produktif, ya Masya Allah, dua tahun sekali mengandung, dua tahun sekali mengandung, entah kapan dia bisa mengkodok ya. Baru lepas anaknya, kemudian udah hamil lagi ya. Bahkan hamil dalam kondisi menyusui, dan itu banyak terjadi. Hamil dalam kondisi menyusui, berat ya. Sehingga kalau ternyata bersambung-bersambung, sampai dia akhirnya enam tahun tidak bisa berpuasa ya kita bilang mungkin berat kalau disuruh untuk mengkodok tidak mengapa dia membayar fidyah intinya untuk bayar fidyah ada khilaf tapi saya lebih condong bahwasanya dibolehkan bagi wanita yang hamil menyusui untuk bayar fidyah tapi saya ingatkan kalau bayar fidyah bayarnya kapan bayarnya kalau sudah batal jangan misalnya seorang lagi hamil nih, oh, bulan ini saya tidak puasa kemudian dia bayar fidyah di awal bulan nggak boleh bayar fidyah itu boleh dibayar kalau sudah ada kalau kita sudah meninggalkan kewajiban tersebut. Misalnya saya sudah lima hari tidak puasa, ah, kita boleh bayar fidyah untuk lima hari. Jangan bayar fidyah sementara sebabnya belum ada. Barang siapa yang bayar fidyah di awal Ramadan sementara eh, dia belum melakukan sebab batal Ramadan, maka fidyahnya tidak dianggap. Jadi hanya boleh bayar fidyah kalau sudah melakukan sebab, yaitu tidak puasa. Barang siapa yang sudah tidak puasa seminggu, ya dia boleh bayar fidyah untuk tujuh hari. Demikian, ikhwan dan akhwatin, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih tentang fikih Ramadan. Insya Allah lebih detail lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz, atas nasihatnya untuk kami dan juga untuk umum pada pada saatnya nanti. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di part keduanya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan, sudah terkabul lagi untuk kajian part kedua. Demikian, Ustaz. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan al dan Islamic School. Terima kasih kepada para jemaah yang masih berkenan untuk terus menyaksikan di live Zoom ini. Dan juga mungkin ada, Ustaz ada tambahan informasi lain sebelum yeah. kita tutup, Ustaz? Nah, Ustaz. Uh. Insyaallah ada empat tambahan informasi bagi uh, pemirsa ya Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah taala uh, pada kajian kita yang berikutnya ada beberapa langkah atau instruksi yang perlu diikuti oleh para partisipan. Yang pertama itu nanti uh, Bapak dan Ibu bisa uh, login menggunakan link. Webinar yang Insya Allah akan share oleh panitia dan di sana nanti Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian itu akan diminta untuk memasukkan email dan passcode ya. Jadi sebelum langsung masuk itu nanti akan transit dulu untuk mengisi uh, alamat email dan juga nama, kemudian terakhir itu passcode-nya nanti Insya Allah. Kemudian Insya Allah Ustaz Agus informasi I'm yang kedua kita di hari Rabu yang akan datang atau pekan depan Insya Allah kita akan melaksanakan kajian uh, yang lain itu bersama Ustadz Subhan Bawazir Insya Allah dengan tema yang cukup menarik yaitu gadgetmu hisapmu begitu Ustadz, Insya Allah nanti akan ditekankan kembali oleh Ustadz Agus Insya Allah kemudian yang berikutnya tadi ini yang ketiga ya Ustadz. yang ketiga itu adalah penyebaran peta daripada ekspansi dari Al-Wildan Islamic School insyaallah bisa dilihat di layar kaca Bapak dan Ibu sekalian ya. Jika uh, tidak ada kendala, maka insyaallah taala mungkin dalam 2-3 tahun ke depan apa yang kita rencanakan ini bisa terrealisasi insyaallah. Tentu hal ini adalah berkat dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian semua pihak yang terkait dalam mendukung berkembangnya Al-Wildan. semoga kita semuanya mendapatkan pahala jariah dari hal ini, insya Allah. Kemudian yang terakhir itu Bapak dan Ibu sekalian ini sebagai penyegaran dari informasi yang disampaikan di awal tadi bahwa jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar Alwildan, baik itu mengenai PPDB, baik itu mengenai kajian, atau info-info lainnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi email sekolah di info.alwildan.sch.id. Demikian info tambahan dari kami, Panitia. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Antum, Mungkin ada beberapa tadi penanya yang belum terakomodasi, Sud mudah-mudahan nanti berangsur-angsur bisa kita jawab begitu ya. amin, amin. demikian dan tadi sekaligus ini menjawab beberapa pertanyaan dari wali murid nah, mengenai ini kajiannya direkod tidak dan akan diupload tidak seperti itu ya nah, alhamdulillah setiap kajian bersama ustadz kita ustadz firanda kita akan tetap rekod dan insyaallah akan kita upload kembali di youtube sekolah di youtubenya ustadz firanda juga ada sehingga Bapak dan Ibu yang ingin mengulang kembali materi ini Atau mungkin belum sempat mengikuti materi hari ini Itu bisa mengikutinya secara uh, delay ya. Ya. Ya, ya, ya. Atau layar apa, tayang tunda ya istilahnya ya. Di YouTube sekolah atau YouTube-nya Ustadz Firanda insya Allah ya, Demikian ya, Ustadz ya Rasanya kita nah. cukupkan Terima kasih sekali lagi kepada para <laughs> jamaah Sipitas Akademika Al-Wilden baik dari unsur pegawai, wali murid, dan juga para siswa yang sudah hadir di sini. Begitupun umum ya, baik ikhwan maupun akhwat yang sudah berkenan hadir di sini. Insya Allah kita akan kembali lagi nanti di hari Rabu Ustadz ya, Insya. dengan kajian Ustadz Subhan Bawazir, dan nanti akan dikonfirm di part keduanya di bekal sebelum Ramadan dengan Ustadz Firanda Andirja. Demikian Ustadz, kita pamit dan kita pamit Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.